sebelum itu kemudian pasukan taktikal lain apaman yang diturunkan oleh Aston Villa. Mana Saki bernomor 28, Yadin bernomor 20, Abi berpunggung 46, Aki berpunggung 87, Wildan berpunggung 8, Algi berpunggung 11, Ucok berpunggung 72, An berpunggung 9 dan Wandi berpunggung 99. Sedangkan pemain yang memarkir di bangku cadangan ada Bidan berpunggung 5 dan juga Rico. Di mana Aston Villa di bawah Sian Official Manager Bungkok Senjani nomor punggung 3, Win berpunggung 5, Du berpunggung 7, Hoin berpunggung 79, Boski berpunggung 95, Innaya berpunggung 4, Ibang berpunggung 12. Sedangkan pemain yang memarkir di bangku cadangan terlihat Rizky berpunggung 9, Ray berpunggung 19, Young dan juga Benzema. Di mana Karisma FC di bawah Sian Official Manager Bung Rehat. Itu dia tapi kalian apa dia tim yang berlaga di partai pertama tentunya Mitra Olahraga. Kembali kini lemparan ke dalam. Kita saksikan kali ini Karisma. Lihat tadi fall. Hari tadi melakukan sebuah pelanggaran Mitra Olahraga. Pertama Mitra Olahraga didapatkan Karisma FC tentunya. Kita saksikan berbahaya. Tersaja tadi bundar gol gawang. Kembali ini Aston Villa. Mencoba mencari kawan di sana Aston Villa. Dan barang ke dalam lagi gini Mitra Olahraga didapatkan Aston Villa. Ucok kali ini mengambil alih lemparan ke dalam. Sudah berada dengan sempurna tadi Ucok. Kembali Abi yang dituju ke sektor tengah nampak. Dan sektor back tadi maksud kami Ari. Kita saksikan Hindal bahaya Karisma. Wah Mitra Olahraga. Sebuah kesalahan Hinda dari Mitra Olahraga. Terlihat aku dimanfaatkan dengan sempurna. Karisma FC tentunya. Kembali gini kedudukan 0-1 Mitra Olahraga atas keunggulan Karisma. Kembali gini Aston Villa Abi Yadi tadi maksudnya. Lihat tadi sebuah kesalahan passing apa yang dilakukan oleh Yadi. Kembali gini Yadi Wandi gini yang jadi target Wandi. Masih gini Karisma Senjani tadi maksudnya nih. Makin tadi Mitra Olahraga lihat jelas tadi, sebuah handball dilakukan oleh Kim. Main bernomor punggung 5. Kembali gini Gildan. Dan akan menjadi algojo eksekusi servis belum mati. Berbahaya gini. Masih gini Aston Villa. Am tadi maksud kami, mencoba masuk di sana Am. Kembali gini Karisma. Sebuah skema serangan kali ini yang coba dipertontonkan oleh Karisma. Kita saksikan. Masih kita saksikan Mitra Olahraga Wildan kali ini. Pengatur serangan yang dimiliki Aston Villa. Alih ini Karisma. Masih kita saksikan Karisma. Cukup baik dari Senjani. Mencoba mengejar kali ini Senjani Ibong. Kita saksikan Ibong. Aston Villa lagi mencoba melakukan sebuah umpan tarik dari Aston Villa. Lebar lagi kini Ucok yang menjadi target. Wasit informasi wasit pergantian pemain dari Aston Villa. Wandi nomor punggung 99 keluar. Masuk Giang nomor punggung 7. Kembali ke Mitra Olahraga. Laporan ke dalam nampak. Lakukan Karisma tadi maksudnya. Kembali kita saksikan Karisma kini. Mencoba mengecoli di pertahanan yang dimiliki Aston Villa. Terlihat perubahan taktikal line up yang dilakukan oleh Gopi.
selaku pelatih yang dimiliki Aston Villa ini, di mana Wahdi bernomor punggung 99 ditarik keluar. Kembali kita saksikan Karisma, Wildan, Aston Villa lagi. Angkat di jutaan target. Karisma dibiarkan saja oleh Ari. Kembali kita saksikan sebuah serangan yang coba dilakukan. Aston Villa ini bahaya, Aston Villa. Oh, kita saksikan sebuah hubungan. Ucon tadi melambung tinggi dan dimutar oleh Ari. Kembali kini gol kick. Karisma Eshi. Sebetulnya depan di sana Karisma. Begini yang dituju. Lihat tadi Ari. Cukup rajin apa seorang Ari kali ini. Menjaga lini pertahanan yang dimiliki Aston Villa. Membuka Aston Villa. Di sisa waktu yang menipis di interval babak pertama tentunya. Mencoba menyamakan kedudukan. Terlihat sang gicu tadi ucok. Kembali kini kita saksikan. Karisma lagi mencoba melakukan sebuah kontrol ke Karisma. Yadi begini mencoba mengawal ketat pergerakan perbongan Karisma. Kita saksikan Yadi. Dion lagi kini yang dituju. Ucok tadi maksudnya. Terbaik ini sebuah skema serangan lagi yang coba diperbongkan Karisma FC. Lihat tadi Rakoi. Kembali Gion gini, lihat dari pelan saja Gion, Karisma lagi gini, bawa teretek apa di sana dilakukan Karisma. Kembali ini mencoba melakukan sebuah teretek bola jauh depan berbahaya, ini kita saksikan. Kembali peluang tadi Mitra Olahraga, gini, masih gini dulu, lihat dulu, mencoba menerobos masuk seorang dulu, jadi gini, bahaya ucok, tidak dibiarkan begitu saja oleh Ina ya. Yang terbaik yang dimiliki Karisma FC tentunya. Kembali ke dalam perang ke dalam. Didapatkan ya, Karisma FC. Lakuin gini. Du lagi jadi target. Kebantumi tadi maksudnya Du. Yang gini. Yang sektor tengah ucok. Mencoba bebar. Dan saksikan berpemain ya, Aston Villa gini. Kita saksikan juga berbahaya gini. Agi terlihat tadi Ina ya, begitu agresif tadi seorang Ina ya. Bagi Ina bahaya Ina. Kembali gini lakuin Karisma FC. Sanjani tadi maksudnya yang menjadi target. Masih gini Sanjani. Indra lagi. Sanjani lagi. Sanjani gini. Sektor tengah, dulu tadi yang dituju, coba kerjasama dengan Rizky. Abi, kontrol dada tadi nampak seorang Abi. Saksikan di sana Abi, terlihat cukup baik tadi Abi. Oleh peran ke dalam gini kembali didapatkan Aston Villa. Abi, Ari yang dituju, Abi lagi gini. Sektor tengah, Gion. Terbaca perhubungan Karisma dari sebuah skema yang coba dilakukan. Kembali ini kita saksikan Mitra Olahraga, Aston Villa lagi. Sektor tengah berbahayaan. Lalu di tempat ketat Indra. Masih ini Abi. Abi ini melakukan sebuah overlap Abi. Berbahaya. Kita saksikan. Inaya tadi. Tidak mau berpikir panjang seorang Inaya. Kembali gini aman sudah gawang dari Karisma FC. Tendangan penjuru. Kembali didapatkan Aston Villa. Dan gini kita saksikan Yadin, Ari. Coba-coba depan Ari. Wildan, bahaya Wildan. Lihat dari cukup tajam. Coba syuting yang biarkan oleh Wildan. Ucok. Kita saksikan apa terjadi benturan di sana Mitra Olahraga. Lihat Ibong tadi. Lakukan sebuah pelanggaran Ibong. Mendapatkan peringatan dari sang pengadil. Ya, Mbak Usling, ada ketua gereja jab tangan. Bila perlu nutup tangan. Lalu berbahaya.
Terjadi kembali menteri olahraga. Karisma lagi gini, mencoba-coba di sana Karisma. Ibong tadi menjadi on target maksudnya. Du lagi gini, mencoba berduel dengan Abi di sana. Du, du gini bahaya du. Kita saksikan du. Kembali tangkapan yang begitu lengket dilakukan gol gawang. Gion gini mencoba-coba depan di sana. Gion Rizky. Wildan lagi gini berbahaya Aston Villa. Wildan. Coba tendangan tikungan sama Hami tadi Wildan. Masih gini Ucok. Ucok. Lihat di kawal ketat lakuin di sana. Hanya masukkan gol kip saja kini Mitra Olahraga. Digantikan oleh Bidon berpunggung 5. Kembali kita saksikan. Ucok berbahaya. Karisma lagi. Lakuin. Kita lihat dulu. Resetor tengah tadi maksudnya Ndu. Rizky. Kembali gini Yadid. Aston Villa kini mencoba menguasai bola di sana Aston Villa. Hari lagi. Yadid kini. Masih ini Yadid. Mencoba menjalankan target Yadi. Abi bergeser lagi bola ini. Lagi ini Ucok. Wildan. Baik tadi sebuah skill yang coba dipertontonkan oleh seorang Wildan. Kembali bahaya Aston Villa tadi masuk gol. Bisa saja sebuah hidingan tadi Aston Villa. Kembali kita saksikan Karisma. Kembali kini buruk pergi di depan dia Karisma Yosi. Lihat dua pemain di sana dulu. Juga Kim Jong Gus tadi maksud kami kembali kita saksikan dua gigi ini. Lemparan ke dalam ini. Lihat sudah dia akan sepurang tadi Karisma. Villa lagi gini, Wildan mencoba mencari kawan di sana Wildan bergeser lagi bola gini ke sektor kiri pertahanan yang dimiliki Karisma. Ucok masih gini ke sektor tengah nampak di sana Abi lagi. Lihat Ari mencoba mencari kawan di sana Ari. Masih gini Abi. Ari lagi. Kembali juga depan Ari. Tidak mungkin menjadikan target. Kita saksikan pembenturan dari Mitra Olahraga. Kembali ini Yadi mendapatkan sebuah peringatan dari sang pengadil. Dikunci lapangan tentunya. Bung Manches. Lagi ini Yadi jaga depan Yadi. Indra. Aston Villa lagi gini. Lihat tadi terlepas Mitra Olahraga. Ibong. Indra lagi tadi maksudnya yang dituju. Gion gini. Ucok. Mencoba meratik serangan terpemain dari Aston Villa. Kembali ini Gion. Tidak, bahaya Ucok. Masih ada Rizky tadi. Menjadi penyelamat Karisma FC tentunya. Lihat dulu tadi mencoba melewati Ucok. Kembali ke lemparan ke dalam didapatkan Karisma FC. Lakuin kali ini. Mengambil lagi lemparan ke dalam lakuin. Dapat lakuin. Apa dasar tadi maksud yang dituju. Kembali ke Gion. Ucok Gion lagi. Berbahaya dia. Wildan. 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 Lihat sebuah peluang tadi. Lepaskan sebuah tembakan. Menggunakan kidal tadi nampak seorang Wildan. Ari mencoba depan. Terlihat tadi. Sedikit memang sebuah santaikan yang diarahkan oleh Ari. Berbahaya pun pada apa? Lihat di interval babak kedua. Sedikit terkuras stamina. Argumen Karisma FC. Berbahaya Wildan. Kita saksikan di sana Wildan. Terlalu lama tadi Wildan memainkan bola Mitra Olahraga. Informasi wasit pergantian pemain. Ibong nomor punggung 12 keluar. Masuk Nyong nomor punggung 3. Terlihat seorang Ibong. Pemain yang merepotkan lini pertahanan. Aston Villa kini ditarik keluar. Ada strategi apakah yang dilakukan oleh sang pelatih Bung Rayhan. Ya kini Nyong
pemain yang di transfer dari Brunei Darussalam tentunya Mitra Luraga. Balikin Indu, kasih Indu, ya super tengok apa ada apa, nyam lagi yang sudah target, Ucok, tempilah, kesalahan Bunda, bahaya. Kita saksikan Bunda, masih gini, Dion, Adi lagi, Dion kini mencoba berbar, Aldi yang jadi target, Aldi, Dion lagi, kesalahan passing, lagi-lagi kesalahan yang sama dilakukan oleh Aston Villa, Bali, Dion, balik ini Karisma, lemparan ke dalam, balik ini sudah jalan kan, berbahaya Karisma, di poske masyarakat balik kali ini, mencoba dilakukan oleh Karisma, yang si tentunya Karisma, Karisma ke sektor tengah Yong, 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 Yong. Terlalu keras tadi sebuah passing yang diarahkan oleh Yong. Informasi wasit pergantian pemain dari Karisma. Boski keluar, masuk Ray. Lagi-lagi yang jadi target. Masih kita saksikan di sana lagi. Ini lagi Gion. Kembali terlepas tadi sebuah kontrol bola dilakukan oleh Gion. Ray gini. Pemain pengganti tadi Ray. Lemparan ke dalam ini, Indra. Kembali lemparan ke dalam. Didapatkan Aston Villa tentunya. Ucap. Algi. Masih kita saksikan di sana Algi. Mencoba mencari salah satu pemain yang dimiliki Karisma tadi maksudkan. Adi lagi gini, Adi. Lakoin. Kita lihat cuma tangguh lakoin gini. Menjaga sektor kiri pertahanan yang dimiliki Karisma FC. Balik ini Ali, Ali lagi, Ali gini, Ucok, besok baru tengah Gilda, Dion, bergeser bagi bola, kaki Aldi, Didon, bahaya gini Ucok, umpan tarik tadi maksudnya, ini semua orang tadi Didon, dan sejauh ini kedua tim belum mampu merubah kedudukan Mitra Luraga, di mana Karisma FC mampu mengungguli Aston Villa di interval babak pertama. Membuka Aston Villa menyamakan kedudukan di interval babak kedua. Mencoba-coba di sana Karisma, Yong kini yang dituju, Yong, Yong, masih Yong. Dari belakang tadi nampak seorang Yong. Dulu lagi yang jadi target. Indaya kini. Lakoin tadi, Bidon lagi, berbahaya Ucok, Aston Villa, Ucok, mencoba mencari ruang di sana Ucok. Kembali gini Gion, Gion mencoba mencari kawan Gion, jam depan, Gildan, headingan tadi Gildan. Kembali pelukan mesra sang gol kawan. Aston Villa gini, berbahaya Bidon, kita saksikan tadi Bidon. Kembali gini dulu, Ucok mencoba berdua dengan dulu tadi, Gion, Algi, kembali gini berbahaya Aston Villa, mencoba depan, kembali headingan Bidon, kembali lebar tadi, golkip saja didapatkan Karisma FC, kembali gini golkip, perubahan nampak menggol gawang ke sektor tengah pertahanan yang dimiliki Aston Villa. Indra, Indra harus dikawal tiga pemain sekaligus seorang Indra. Mari kita saksikan di sana Yadin. Yadin, coba untuk kawan Yadin. Kita saksikan hidingan lagi lakoin. Ucok, berbahaya Linda. Yadin, Yadin. Dan mau berpikir panjang seorang Indra ya. Balikin berbahaya Aston Villa gini mencoba menekan lagi lini pertahanan yang dimiliki Karisma. Mitra Luraga kita saksikan kembali sebuah pelanggaran tadi dilakukan dia. Lihat Ina ya, kembali perubahan taktikan lagi yang dilakukan oleh Bung Gol. Kembali ke Aston Villa, Yadin
Hari lagi yang dituju. Mari kita saksikan di sana ya Adit. Muji dapat pemain pengganti Gion tadi. Besok datang Abidon. Abi lagi yang dituju. Wildan. Kita saksikan tidak dibiarkan oleh Rizky tadi. Kembali lemparan ke dalam didapatkan Aston Villa. Wildan gini. Sangil Kapitano yang dituju. Wildan. Mencoba melalui 4 pemain di sana Wildan. Kita lihat memaksakan diri seorang Wildan dari Mitra Olahraga. Masih ini Aston Villa ke sektor tengah. Wildan lagi yang jadi target. Algi. Kembali ke Risma. Dari tadi jadi target. Mujib. Tidak mampu di-heading dengan sempurna tadi. Kembali ke mencoba ke penuh. Ada Yong yang dituju. Ari, Abi lagi. Kembali Indra. Mencoba berdua dengan Indra. Kembali lemparan ke dalam Mitra Olahraga. Didapatkan Aston Villa Indra. Kali ini mencoba ke depan Indra. Bahaya. Bahaya ya Adi. Kita saksikan Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Play on Mitra Olahraga. Kembali ini semua serangan balik. Yong! Tidak mampu diselesaikan dengan sempurna oleh serangan Ray tadi maksud kami. Kembali kita berbahaya. Aston Villa lagi gini. Yadid. Kita saksikan. Kembali gini ke Risma. Risma. Risma mencoba-coba depan. Ada Yong lagi. Yong gini. Yong. Masih Yong. Mencoba melewati bidon Yong. Harus ditempel 3 pemain di sana Yong. Kembali berbahaya kini Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Mujib. Kita saksikan. Wasit berganti pemain. Benzema 99 masuk keluar. Innaya berpengumpah. Risma FC. Masih kita menguji. Karena penjuru. Kita lihat. Kembali di area pertahanan yang dimiliki Karisma FC dulu kali ini. Masih kini dulu mencoba menjelar di sana dulu. Dulu bahaya dulu. Kita saksikan Yong. Terlambatan di seorang Yong. Masih kini Algi. Aston Villa kini. Berbahaya Wildan. Keluar tadi ini terlalu lelah kan. Dan dalam ke dalam kini kembali didapatkan Karisma FC. Masih ini Benzema. Yadin gini. Aston Villa kembali mencoba mengurung lini pertahanan dimiliki Karisma. Kita saksikan ada ujung. Masih ini dulu. Ada Yong juga target. Kita mencoba mengurung pertama ujung tadi Rizky dan juga Algi. Algi dibiarkan tadi bola meninggalkan area permainan. Lemparan ke dalam gini didapatkan. Aston Villa Mitra Olahraga. Jadi begini. Bahaya. Bidon. Tendangan Jaambi tadi bidon. Yong. Atau harus dikawal habis orang Yong. Dengan yang memiliki sprint di atas rata-rata tentunya seorang Yong. Kembali gini berbahaya. Aston Villa Wildan. Wildan. Masih tadi ke belakang gini Muji. Masih ini sebuah skema serangan yang coba dilakukan Aston Villa. Agi. Bahaya Wildan. Mitra Olahraga. Ucok. Denny Fortuna masih berpihak pada Karisma FC. Peluang demi peluang didapatkan. Bahaya Wildan. Hentang. Harap teman, penonton, pemain ofisial waktu tetap dimatikan. Kembali lepas ke dalam kini Aston Villa. Mujib. Yadin lagi. Cukup baik kali ini Yadin. Bahaya. Umpan tarik. Final lagi. Oh. Kembali tangkapan sempurna gol gawang. Kembali ke gol gawang. Mencoba-coba depan di sana gol gawang. Tidak ada kawan tadi yang dituju oleh gol gawang. Hari ini. Mujib. Coba melakukan upaya dengan bola ini performa Aston Villa. Aston Villa ini masih ini berbahaya. Bahaya. Bukan mesra lagi dilakukan oleh sang golkip yang dimiliki Karisma FC dulu gini ke sektor tengah Benzema.
Terlepas tadi kontrol bola dilakukan Benzema. Kali ini Aston Villa. Aston Villa lagi. Kesalahan passing lagi dilakukan oleh Wildan. Tadi Mujic ini berbahaya Aston Villa. Aston Villa, Yadin. Yadin, bahaya. Wildan. Kontrol ini tadi Wildan. Aston Villa. Kembali kini golkip didapatkan Karisma Eusi. Cukup jauh ke depan sang gol kawan. Ada Ray tadi yang dituju. Adi kini headingan. Mujic. Dikawal Ray yang sang umpan tarik. Ari lagi. Kembali kita saksikan Mujic. Mujic. Terlalu deras tadi sebuah passing yang diarahkan Aston Villa. Kembali error tadi. GT, ayo mengemak kepesan dengan TTG. Kembali Ray gini. Karisma lagi. Mujic. Membuat penguasaan bola 70-30 meter larangan. Di interval babak kedua. Terlihat tadi. Mulai bermedalam Ray. Benzema tadi bergerak. Ray nampak. Mujic. Aston Villa. Berbahaya. Yang kali ini. Yang. Ray lagi. Oh. Aru Jiki nawan kawan mitra olahraga. Algi. Ucok. Kalian ucok. Algi. Cesek kalau sama Wildan. Wildan terlepas lagi seorang Wildan. Sebuah kontrol bola kurang akurat tadi yang dilakukan oleh Wildan. Dorongan tadi pencetak. Kembali turut pergi kini mitra olahraga. Didapatkan Aston Villa ini. Tidak. Bahaya. Tidak. Ardi lagi. Cukup rapat pertahanan Karisma FC. Ari ini. Ya, Yong lagi mencoba mengerti Ari. Lepas ke dalam sini kembali dapatkan Aston Villa. Mujic ini yang dituju Lacoin. Mencoba mengawal pergerakan seorang Mujic. Kembali tendangan penjuru kini mitra olahraga. Di sisa waktu yang kian menipis tentunya. Sejauh ini Aston Villa belum mampu menyamakan kedudukan. Kembali bahaya. Terlihat gawang mata elang ini gawang Karisma FC mitra olahraga. Cukup tajam penglihatan gawang Karisma. Kembali gini Yong. Du lagi. Du di kamar lari di sana. Du gini masih du. Dan para pedalam mitra olahraga. Kembali kita lempar ke dalam. Karisma ya sih. Error tadi lempar ke dalam yang diarahkan Karisma. Giliran Aston Villa ini. Hari. Lakoin gini, mengambil alih lemparan ke dalam Lakoin. Karisma ya sih. Kembali Aston Villa. Didon gini. Dikawal habis Lacoin di sana. Hai Adi. Hai Cok! 5 km dari sektor kiri gawang. Kembali lah ya. Didon. Belum berpihak pada Aston Villa. Mitra olahraga. Kembali kita saksikan di sana Yong. Indra lagi, Indra gini. Masih Indra, Karisma FC. Karisma ke sektor tengah, Ray tadi yang dituju maksudnya. Algi. Masih gini Linda. Ke depan, Dido, bahaya, ucap lagi. Tertangkap jelas tadi, mitra olahraga. Lihat tadi handball mitra olahraga. Mampukah Didon? Terlihat kini seorang Didon dipercayakan untuk menjadi algojo eksekusi tendangan penalti melalui titik putih. Kali ini mampukah Aston Villa menyamakan kedudukan atau malah kembali sanggol gawang
oleh ibu yang akan mematahkan harapan Aston Villa untuk berada di putaran selanjutnya. Kita saksikan bidon tajam dari bidon. Setan.